dirintis dan dibangun oleh beliau Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir Al-Shaggaf pada tahun 1936, 9 tahun sebelum negara Republik Indonesia ini merdeka. Ya, karena kita merdeka tahun 1945. Madrasah Saghofah Islamiyah dibangun, dirintis oleh beliau tahun 1936. Ya, dan antum belum ada yang lahir. Ya, 36. Tahun 1936. Ya. Barangkali bapak ente juga belum lahir. Begitulah sejarah dari pembangunan Madrasah Saghofah Islamiyah ini.